lagi Pak. Alat ini fungsinya untuk menghitung atau mengukur penguapan tanah dan tanaman. Ini apa? Mengukur penguapan air ya dari tanah dan tanaman. Jadi alatnya seperti ini. Dia seperti bak mandi dengan dimensi 1x1x1 meter. Jadi dia bentuknya kayak bak begitu. Jadi aluminium ini kotak ini. Seperti bak. Kemudian bak ini diisi tanah. Diisi tanah, kemudian ditumbuhi rumput. Nanti kita setiap jam 5 sore akan menyiram air ke dalam tanah yang ada di dalam bak ini sebanyak 10 liter air. Kemudian nanti airnya akan meresap ke bawah, kemudian akan dibuang ke pembuangan di bawah. Jadi nanti diukur berapa air yang keluar. Jadi kan tadi masuknya 10 liter ya. Jadi yang keluar berapa? Nah, selisih dari air yang masuk dan yang keluar itulah nilai penguapan tanah. Sederhana sekali prinsipnya. Ada pertanyaan? Ada ya? Berapa yang mau diukur disiram air? Iya, karena pada prinsipnya tanah itu kalau dia kehilangan air ya, kan menguap kan? Menguap airnya. Maka dia membutuhkan beberapa kapasitas air untuk memenuhi kelembapannya. Jadi kalau tanah itu kering, ketika disiram air, tanah itu akan mengikat beberapa kapasitas air. Mengikat. Sisanya kalau kelebihan dia dikeluarkan. Nah, asumsinya bahwasanya air yang ditampung oleh tanah itu, ya, setelah kering itu adalah jumlah air yang dia menguap. Jadi dia mencari keseimbangan. Berapa air yang hilang, segitu air yang dia ikat ketika disiram. Sama kayak kita, misalnya kita kan habis, maaf ya, buang air kecil misalkan. Terus kita berkeringat, kan kita haus. Nah, pasti haus itu adalah jumlah yang kita minum itu sama dengan air yang hilang. Jadi asumsinya air yang hilang itu, atau air yang hilang itu sama dengan air yang keluar, air yang dibuang. Ada namanya termometer bola kering, yang ini. Kemudian termometer bola basah, karena dia dibasahin sama air ini, ada sumbunya. Kemudian termometer maksimum sama termometer minimum. Termometer bola kering ini fungsinya untuk mengukur suhu udara aktual. Aktual apa? Asli. Bukan, lagi, aktual. Ayo. Asli, terus apa lagi? Lebih sebenarnya terus lebih tepat aktual itu terkini, jadi saat ini juga itu aktual. Nah, kalau kita baca suhu bola kering ini sekarang, berarti berapa suhunya itu suhu sekarang gitu. Kemudian bola basah sama dengan bola kering, hanya saja dia dibasahi. Perbandingan antara suhu bola kering dengan suhu bola basah nanti akan ketemu kelembapan udara. Kelembapan udara itu adalah kandungan air yang ada di udara. Gitu. Kemudian termometer maksimum, ini termometer untuk mengukur suhu paling panas dalam sehari. Kalau panas itu jam berapa ya biasanya ya? Jam 12, jam 1 ya. Itu nanti kelihatan di sini. Di suhu termometer maksimum. Kemudian termometer minimum yang paling dingin dalam sehari. Biasanya malam-malam ya, tengah malam. Nah, termometer-termometer ini ditempatkan di dalam sangkar meteorologi, namanya sangkar meteorologi. Karena untuk menghindari kena sinar matahari secara langsung. Jadi kalau kena sinar matahari langsung kan dia panasnya tinggi itu ya. Jadi bukan panas udara tapi panas matahari. Jadi datanya jadi nggak bagus. Jadi
Jadi yang diukur bukan panas udara. Makanya ditutup. Kemudian ada pintu ARWS, kepanjangannya Automatic Rain Water Sampler. Water. British ya. Automatic Rain Water Sampler. Jadi fungsinya untuk mengambil sampel air hujan. Teman-teman tahu nggak hujan asam? Pernah dengar nggak? Nah, hujannya dia asam ya. Asam nggak hujannya? Ya nggak gitu-gitu banget. Maksudnya tingkat keasamannya itu agak tinggi. Jadi ketika ini air ini ditampung, nanti kita akan cek di laboratorium. Kita punya laboratorium ini. Kita ukur tingkat keasaman air hujan. Dari tingkat keasaman air hujan itu, kita bisa mengetahui udara kita lagi kena polusi apa enggak. Gitu. Polusi, tau polusi enggak? Tahu. Yang mobilnya sering lewat wiu-wiu gitu kan. Polusi. Polusi ya. Polusi udara itu apa? Pencemaran udara. Bisa. Pencemaran udara. Jadi kalau udara tercemar, nanti ketika air hujan itu akan mengikat pencemar itu. Masuk ke sini kita bisa lihat pencemarnya apa. Sip. Di bawah tuh apa? Di bawah? Ini sebenarnya dia ada itu jerikan. Cicak. Jadi ada penampungnya ini. Penampung air hujan. Makanya mulai dari corong sampai penampung dia plastik. Karena kalau dia besi, nanti air hujannya kandungannya akan berubah. Gitu. Jadi tidak sama lagi dengan kondisi sebelumnya waktu dia jatuh. Keren ya. Alat ini namanya open pan evaporimeter. Open pan evaporimeter. Evaporimeter panci terbuka. Jadi sesuai dengan namanya, evaporimeter, evaporasi itu artinya penguapan. Jadi fungsinya untuk mengukur penguapan. Makanya dimasukkan air ke sini. Nanti kita akan baca dia tiap 3 kali sehari biar cepat sembuh. Pagi, siang, sore. Nah, pagi kita baca di sini. Nah, ini ada diputar-putar di sini. Supaya ini pas di permukaan air begini. Nah, di dalam situ. Kemudian kita putar, ketika pas yang runcing itu di permukaan air, kita baca skalanya. Kemudian siang begitu juga, sore begitu juga. Kemudian selisihnya akan kita ukur berapa. Karena kalau nggak ada hujan, terus airnya steady seperti ini, kan dia akan turun ya, karena menguap. Seperti penurunan air itu yang akan kita ukur berapa milimeter. Kemudian ini termometer apung. Fungsinya untuk mengukur suhu air, karena suhu air salah satu faktor yang mempercepat penguapan. Kemudian ada cup counter anemometer yang muter-muter. Kalau dilihat dari bawah ada skalanya kayak di mobil itu, odometer. Coba dilihat dari agak ke bawah. Nah, itu kita akan baca setiap 3 kali sehari, sama seperti pembacaan open pan evaporator. Air hujannya sendiri diukur dengan penakar hujan yang itu, yang kayak roket itu di dekat lampu. Apa fungsinya yang ini? Yang saya jelaskan satu persatu. Ini namanya steel well, sumur baja. Dia fungsinya menempatkan hook gauge. Ini hook gauge namanya. Hook gauge ini punya skala puluhan dan satuan. Kemudian yang lingkaran ini persepuluhan dan perseratusan. Jadi ada dua angka di belakang koma. Gauge ini kita tempatkan di dalam steel well. Setiap 3 kali sehari kita baca, pagi, siang, sore. Kita tempatkan dia yang runcing ini di permukaan air, di kulit air. Di dalam sini tentu saja. Caranya adalah dengan memutar-mutar ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah dia tepat di permukaan air, kita baca. Skalanya kita baca. Kita catat kan? Itu pagi misalkan. Terus siang kita lakukan hal yang sama. Karena ketika siang tidak ada hujan, kan air akan turun ya, permukaan air akan turun. Maka yang awalnya tadi di permukaan air, dia akan muncul begini. Muncul karena dia airnya turun kan, muncul. Siang kita sesuaikan lagi, kita masukkan lagi dia di dalam sini ya. Kita turunkan ya, kita baca lagi. Kita kurangi hasilnya. Gitu, sesederhana itu. Nah, hasilnya itu nanti adalah nilai dari penguapan. Satuan penguapan adalah milimeter.
itu adalah satuan yang universal seluruh dunia, yang ada stasiun BMKG-nya, yang ada ini panci penguapan, satuannya milimeter, satuan internasional. Namanya microclimate sensor. Microclimate sensor, sensor iklim mikro. Sensor iklim mikro ini fungsinya mengukur 1, 3 suhu udara, 4 kelembapan udara. Jadi ada 4 unsur: arah angin, kecepatan angin, suhu udara, kelembapan. Di setiap lapisan ketinggian. Lapisan ketinggiannya ada 3. 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Jadi yang muter-muter itu sensor kecepatan angin. Kemudian yang kayak anak panah itu dia sensor dari arah angin. Kemudian yang ini seperti tumpukan piring ya, kayak pancake itu. Ini adalah sensor suhu dan kelembapan. Jadi keempat sensor ada di masing-masing ketinggian. 4, 7, dan 10 meter. Ini otomatis. Jadi dia datanya langsung.